Striker Persebaya Surabaya sepertinya pantas mendapatkan julukan Tua-Tua Keladi. Karena Samsul Arif terpilih sebagai pemain terbaik Liga 1 edisi Februari 2022 yang dipilih oleh Tim Technical Study Group atau TSG. Samsul berhasil mengalahkan kandidat lain selama Februari 2022, yaitu David Da Silva dari Persib Bandung. Menurut Ketua TSG, Yeyen Tumena, Samsul Arif menunjukkan performa yang bagus. Beberapa kali muncul dari bangku cadangan dan mampu mencetak 2 gol yang menentukan kemenangan tim. Yeyen juga menjelaskan bahwa penentuan pemain terbaik termasuk pemain muda terbaik tidak selalu berdasarkan statistik, tapi ada variabel lain yang menjadi penentunya. Sementara untuk kategori pemain muda terbaik, bek Barito Putra, Bagas Kava yang terpilih karena penampilan yang konsisten. Sepanjang Februari, ia 2 kali mampu menorehkan prestasi sebagai pemain muda terbaik setiap minggunya. Sedangkan untuk kategori gol terbaik, tim TSG memilih gol striker Arema FC, Carlos Fortes, ke gawang Persija Jakarta di Liga 1 2021-2022 pekan ke-23.